Simpan dan labur. Simpan pula bukan semua saham tuan-tuan ni. Simpan ni kena pecah. Simpan di kecemasan, simpan untuk kesihatan. Sebab tu kita kena ada takaful, kena lindung diri kita. Pelaburan ni hanya satu instrumen untuk kita gandakan. Untuk apa? Untuk hantar anak sekolah, untuk pergi haji, untuk pergi umrah. Without using our capital. Itu tujuan kenapa kita nak laburkan duit kita. Simple je bagi saya. Untuk you faham benda ni. Sebab duit ni, saya ulang, duit yang kita ada, dia takkan berkembang sekiranya kita tak laburkan. Tapi nak laburkan ni perlu ada ilmu. Kalau tak, dia tak boleh. Banyak mana pun duit kita, dia akan habis. Sebab kita tak tahu nak uruskan duit tersebut. Tolong tuan-tuan, jangan sebut main saham. Saya ulang, jangan sebut main saham. Saham bukan permainan. Saham adalah perkara yang serius yang you kena terlibat dengan ilmu. Bila you set main saham, baik pergi main bola. Hari-hari main bola. Tolong buang kataan main. Ini pantang larang saya bila saya mengajar. Kenapa? Bila kita sebut main, otak kita akan nampak main. Cakap kita akan main, kita akan main-main. Dan kita akan gagal dalam pelaburan kita. Tuan-tuan, tuan-tuan ada ilmu, belajar, cari ilmu, berdikari. Saya baru cakap tadi, saya tak nak bagi ikan. Cukuplah orang Melayu disuap subsidi, mentaliti subsidi ini. Tolong belajar berdikari. Tolong cari ilmu. Bukan bergantung pada saya. Pelaburan kita, duit kita, usaha kita. Kenapa nak dengar cakap orang lain? Hentikanlah sikap orang Melayu ni. Yang nak disuap, nak disuap, nak disuap. Hi guys, ingat tekan button like, share dan subscribe. AAA, ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Ekan.